Banyak cara digunakan para tersangka penjual sabu untuk mengecoh petugas kepolisian agar tidak ditangkap. Seperti modus yang dilakukan penjual sabu asal Bangkalan ini, dalam setiap transaksinya sabu yang akan dijual diletakkan dalam bola mainan anak-anak, sehingga susah terdeteksi petugas kepolisian. Siapa namamu? Lihat sini. Inilah A, 28 tahun warga Kapten Syafiri Bangkalan yang berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan di rumahnya karena menjual sabu. Tersangka yang sudah lama menjadi incaran petugas ini akhirnya digelandang ke Mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modus baru tersangka untuk mengecoh petugas kepolisian akhirnya dapat tercium juga oleh polisi, di mana A dalam setiap melakukan transaksi menjual sabu menggunakan bola mainan anak-anak yang dapat dibuka dan diisi dengan sabu sesuai dengan pesanan para pembelinya. Selanjutnya, bola yang sudah terisi sabu diletakkan di suatu tempat. Sebelumnya, tersangka dan pembeli sudah melakukan komunikasi. Untuk memastikan barang tersebut aman sampai ke pembeli, tersangka pun melakukan pengawasan dari jauh. Menariknya yang tersangka ini di samping residivis baru keluar 1 tahun yang lalu untuk menaruh BB yang ada ini untuk mengelabui petugas sehingga tidak tercium petugas dalam pemikirannya. Ditaruh di bola, dikumpulkan dengan mainan yang lain, dilempar di serambutnya. Saat transaksi? Ya pada saat transaksi, sebelum transaksi juga dia mengamatinya aja dari dalam rumah. Jadi pada saat ada yang jual dia sudah paham, tinggal komunikasi, mungkin tinggal ngambil sendiri itu. Sehingga ini sulit untuk bisa ketemu langsung pada saat melakukan transaksi. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 23 kantong plastik klip berisi sabu seberat 8,54 gram. Tersangka A juga terancam pasal 114 ayat 1 subs pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Sahid, JTV.